you mm -hmm. Saya mau berbicara tentang kepalsuan. Saat ini kepalsuan itu merajalela. Mulai dari bahan makanan, gigi gigi palsu, saudara. Gigi palsu sudah lama. Wanita pun bisa palsu. Saudara, jangan terkecoh. Memang kepalsuan ini luar biasa terjadi. Bahkan kepalsuan ini sudah masuk di dalam gereja Tuhan. Dalam 2 Korintus 11 ayat 14, Firman Tuhan berkata apa? Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun perhatikan, iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang. Kalau iblis datang dengan wajah yang menyeramkan, semua pasti akan jerit. Tapi ketika iblis datang dengan wajah yang bersinar-sinar, bagaikan cewek yang cantik, cowok yang luar biasa, maka tidak ada seorang pun yang akan mengenali bahwa dia adalah iblis. Dan firman Tuhan jelas berkata, iblis juga bisa menyamar sebagai malaikat terang. Palsu, dusta, kebohongan. Sekarang kita mau lihat dari mana asalnya dusta itu. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah apa, saudara-saudara, pendusta dan bapak apa, segala dusta. Dari mana asalnya dusta? Iblis. Masih ingat di Taman Eden, dia mulai memunculkan pribadinya. Pinternya iblis ini luar biasa. sah Dia berkata, Allah itu yang tidak benar. Kamu makan buah ini, kamu tidak akan mati. Justru kamu akan menjadi seperti Allah. Dengan lain kata dia nuduh Allah yang pembohong. Padahal dia yang berbohong. Jadi dusta itu adalah memang dari iblis. Iblis itu dusta. Dalam pribadi iblis tidak ada kebenaran. Makanya kalau orang sudah terjun kepada ilmu kegelapan, maka dia akan pasti terkecoh. Seolah-olah yang ini yang benar, yang ini emang jahat, kelihatan jahatnya. Yang putih ini yang benar. Sudah tidak ada kuasa lain selain kuasa Allah. Di luar kuasa Allah adalah kuasa iblis. Soal itu saudara kita harus berhati-hati. Dusta ini sudah masuk, bahkan masuk ke dalam gereja Tuhan. Soal itu kita harus berhati-hati. saudara. Pada zaman Yeremia, Yeremia hidup pada zaman hari-hari terakhir dari kerajaan Yehuda. Dia berkata apa? Dusta merajalela. So itu jangan kamu percaya kepada saudaramu kepada temanmu. Kita sedang hidup dalam zaman-zaman yang terakhir. Bukan cuma di luar, bukan cuma barang, bukan cuma yang kita lihat di dunia ini. Semuanya palsu Saudara-saudara. Tapi saya khawatir gereja Tuhan pun menjadi palsu. Saya itu tidak ada salahnya kita harus berhati-hati. Coba kita lihat kepalsuan yang terjadi dalam gereja Tuhan. Yang pertama, firman Tuhan sudah berkata tentang saudara palsu. Kemudian muncullah guru palsu guru-guru palsu mengajar firman, tetapi palsu. Saudara kita harus berhati-hati. Makanya itu kita harus punya roh menimbang yang baik. Kemudian nabi palsu. Kalau ada nabi palsu berarti ada nubuat palsu. Timbang dulu, saudara. Ini Tuhan Yesus sendiri yang berkata ini, Matius 24. Hati-hati, nabi palsu di zaman. Kemudian rasul palsu, nabi, penginjil, gembala, guru, rasul. Menduduki tempat yang utama rasul pun bisa palsu. Kemudian Injil palsu, firman Tuhan diberitakan, tapi palsu adanya. Makanya Paulus dia berkata dengan keras, kalau ada orang memberitakan Injil lain dari apa yang kami beritakan, terkutuklah dia. Enggak main-main ini. Injil palsu. Dan terakhir yang paling parah, Kristus palsu. Mesias atau Kristus palsu. Sudah banyak, loh muncul, mengaku diri adalah Kristus, adalah Mesias, orang yang diurapi, tapi palsu. Jadi inilah, saudara-saudara, wajah dari gereja di air saman. Jadi itu kita harus sebagai anak Tuhan, harus waspada, berjalan, tidak boleh asal, saudara harus benar-benar mengerti firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, lebih jauh, bagaimana sekarang cara kita untuk mengenal kepalsuan itu. Bagaimana caranya mendeteksi kepalsuan? Yang pertama yaitu akal sehat atau common sense. Sebenarnya Tuhan sudah memberikan kepada kita cara untuk kita menghadapi semua ini. Yang pertama-tama, yang paling gampang itu common sense. Akal sehat tidak ada yang salah dengan akal sehat, saudara. Pakailah common sense. Petrus berkata, "Siapkanlah akal budimu, kita harus pakai akal budi." Kita diberi akal budi, saudara-saudara. Jangan diabaikan, akal budi ini dari Tuhan. Saya gambarkan akal budi itu seperti pagar di luar rumah. Itu yang pertama-tama akan menahan kalau ada orang-orang yang berbuat jahat dan sebagainya, tahan saja di luar. Jangan dimasukkan. Akal budi itu yang pertama, garis depan. Masmur juga berkata, "Kita harus memakai akal budi kita. Berapa lamakah kamu akan memakai akal budi?" Jadi, akal budi ini penting, saudara-saudara. Pakai akal sehat, jangan mudah ditipu. Iblis tahu kelemahan kita. Kalau kita suka ini, disodori ini. Anak kita suka, lalu kita nggak pakai akal sehat kita. Wah ini dari Tuhan. Wah hancurlah kita. Susah. Berapa banyak orang yang tertipu. Wah ini kehendak Tuhan ini. Ini kehendak Tuhan. Makanya itu kita harus lihat yang berikutnya. Setelah akal sehat, apa? Yang kedua, bagaimana cara kita untuk mengenal kepalsuan, yaitu kita harus memiliki Roh menimbang. Roh menimbang ini sudah bicara tentang satu kepekaan rohani, Saudara. Kita harus peka secara rohani. Dan saya percaya kalau Saudara hidup bersama dengan Tuhan, rohani Anda hidup, hubungan Anda dengan Tuhan hidup, Roh Kudus bekerja dalam hidupmu, pasti kamu memiliki kepekaan rohani ini. Jangan diabaikan. Tuhan sudah memberikan roh menimbang itu di dalam hati kita untuk kita menimbang mana yang benar, mana yang salah. Kita harus peka secara rohani. Di dalam Alkitab ada satu cerita yang menarik. Nanti sudah bisa baca di dalam satu Raja-Raja pasal -Raja 22. Di mana satu kali Raja Ahab dan Raja Yosafat. Sebenarnya yang minta itu Raja Ahab. Karena Yosafat ini besannya. Selama ini kan Ahab itu Raja Israel, Yosafat itu Rajanya Yehuda. Kita tahu sejak Salomo pecah, dan itu terus musuhan 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 terus saudara-saudara. Kok kebetulan zamannya Ahab ini bisa besanan. Anaknya Ahab menikah dengan anaknya Yosafat. Kebetulan Yosafat mengunjungi Ahab lalu Ahab bilang, "Ayo kita sama-sama menyerang raja Aram. Kita rebut. Ada satu tempat namanya Ramot Gilead. Itu miliknya bangsa kita. Ayo kita rebut." Yosafat adalah seorang raja yang takut akan Tuhan, lain dengan Ahab. Lalu Yosafat dia berkata kepada Ahab begini, gini aja, gimana kalau kita tanya kepada Tuhan? Oke, okay, kalau kamu mau begitu, saya datangkan Nabi Tuhan. Tidak tanggung-tanggung, ada 400 Nabi, saya punya 400 Nabi. Oh iya, mari silakan. Wow, kumpulkan Nabi 400 Nabi, tidak tanggung-tanggung, 400 hamba Tuhan. Kami punya rencana untuk berperang melawan Raja Aram. Bagaimana pendapat hamba-hamba Tuhan? Oh mereka, mau gitu. mari kita berdoa bersama-sama. Oh berdoa-berdoa-berdoa. Tiba-tiba ada orang penubuat, Iya, Raja Ahab, maju saja. Tuhan sudah memberikan bangsa Aram ke tanganmu. Jauh usah takut. Betapa Ahab berbunga-bunga hatinya. Tapi Yosafat ini pekah. 400 nabi, semua serentak ngomong, yes, maju saja. Tapi Yosafat ini pekah. Lalu dia tanya, dia masih tidak yakin. Lalu dia tanya, masih ada enggak nabi Tuhan di sini? Lalu ini kan nabi Tuhan, tapi dia masih tanya, masih ada enggak seorang nabi Tuhan. Jadi ini peka bukan? Dia merasa kok ada sih enggak beres ini. Walaupun sudah rasanya sudah semua sudah oke okay, tapi dia masih merasa aku enggak sejahtera ini. Ada enggak seorang nabi Tuhan? Ahab, percaya saja. Enggak, saya coba masih ada enggak nabi Tuhan? berpikir-pikir. Oh iya, ada satu. Apa siapa? Satu ini cuma satu ini. Wah, bepok ini. Setiap kali aku ngomong mesti disanggah. Kalau aku ngomong mesti, pokok ini sebebo, kewe, se ne bisa jangan. Sudahlah, kita undang saja. Lalu tampillah Nabi Mika, seorang Nabi Allah yang sejati. Tapi sebelum tampil Nabi Mika sudah diberitahu, dia akan didatangi sama rombongan Nabi. Itu. Eh kamu ya, awas kamu ya, kamu harus sepakat dengan kita, awas kalau kamu nggak sepakat. Nabi Mika dia enggak ngomong apa-apa, maka dia masuk, sudah saudara dia masuk dia langsung ngomong, Ahab berangkat saja sambil sembarangan. Dia kalau saudara membaca mungkin bisa membingungkan di sini ya. Tapi ini jelas dia ngegomi, kayak orang tuh kayak nyindir atau apa gimana. Akhirnya Ahab ngerti ini ngomongnya gak sungguh-sungguh ini ngomongnya. Sudahlah, ayo Mika apa sekarang, apa yang kamu mau sampaikan, sampaikan saja. Lalu Nabi Mika berkata, wah ini menarik sudah kalau nggak dibaca ini oh sayang. Ayo kita baca, satu Raja-Raja 20 ayat yang ke-19. Kata Mika, sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya dan segenap tentara sorga berdiri di dekatnya, di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab untuk maju berperang supaya ia tewas di Ramot Gilead. Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Kemudian tampillah suatu roh, lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, aku ini akan membujuknya. Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil. Keluarlah dan berbuatlah demikian. Ini rahasia-rahasia. Jadi Mika dia bisa melihat di alam roh. Bahwa dia dengan kata dia berkata, 400 nabi ini semua nabi dusta semua perkataannya. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Mika di penjara, langsung ditangkap di penjara, dan Ahab berangkat sama Yosafat, tetap maju berperang. Nah ini yang seringkali sayangnya. Yosafat sudah punya kepekaan, dia sudah mendengar firman Tuhan, tapi dia tetap berangkat. Saya tidak habis pikir kenapa. Kemungkinan besar, sungkan, sudah ada ngomong, besan. Akhirnya dia tetap maju, tapi saya yakin dia maju itu tidak sejahtera. Dan celakanya si Ahab ini dia berkata gini kepada Yosafat, gini aja kan sudah dengar buat gini. Nah, supaya nanti aku juga tidak sampai jadi sasaran, aku tak nyamar. Aku nyamar jadi prajurit. Jadi biasanya dimpak no saudara-saudara. Aku yang nyamar. Jadi supaya orang tidak tahu kalau aku ini raja. Akhirnya maju sungguh saudara-saudara. Maju di medan perang, Yosafat jadi sasaran. Karena dia yang tampil sebagai raja, pakai baju kerajaan. Dikepung dia saudara-saudara jadi sasaran oleh musuh. Dia hampir mati, untung waktu dia berteriak. Tidak tahu berteriak apa, firman Tuhan tidak ngomong. Ketika dia berteriak, orang-orang itu seperti dijelikan. Loh ini bukan, bukan ini Ahab, bukan Ahab ini. Sudah jangan bunuh dia. Tuhan masih berkemurahan ya, saudara ya. Tuhan masih luputkan. Akhirnya dikatakan apa, ada seorang waktu perangan ngawur. Dia manah seenaknya, lalu panah itu kena kepada Ahab. Persis di sambungan jubahnya. Makanya kita harus punya hati yang takut kepada Tuhan, saudara ya. Kalau Tuhan sudah mau mencelakakan, tidak ada yang bisa menolak, tidak ada yang bisa menahan. Jadi, panah yang ngawur itu pas kena ke Ahab. Dikatakan pas pada sambungan bajunya, mengistri sedikit Ahab selamat, tapi pas di sambungannya mati Ahab. Jadi, so, itu saudara, -saudara di sini ada banyak hal yang berbicara. Jadi, kita harus sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, jangan diabaikan. Tuhan sudah memberikan roh kudus dalam hati kita untuk kita menimbang yang benar dengan yang salah. Milikilah kepekaan rohani, maka saudara pasti selamat. Dan yang ketiga, tadi pertama apa? Akal sehat, common sense. Yang kedua apa? Roh menimbang. Dan yang ketiga ini yaitu firman Tuhan. Tiga ini menjadi semacam petunjuk pada kita. Kita lihat secara firman sekarang bagaimana? Sesuai enggak? Coba kita baca di dalam Amsal 14 ayat eh, 12. Amsal berkata gini, ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut. Lalu bagaimana kita bisa tahu? Maka kita harus punya firman, Saudara-saudara. Firman inilah jalan kebenaran. Kita sesuaikan apakah jalan ini sesuai enggak dengan firman Allah. Firman Allah tidak mungkin salah. Firman Allah pasti membawa kita kepada keselamatan, Saudara-saudara. There is a way that seems right, but its end is the way to death. Orang pikir ini lurus benar ini. Nah ini makanya kita harus punya Firman, sesuaikan dengan Firman. Maka kita akan selamat karena Firman Tuhan itu dia adalah Firman yang sempurna. Firman Tuhan itu teguh. Firman Tuhan itu tepat. Ini di dalam Mazmur 19 ada tujuh deskripsi tentang Firman Tuhan. Pertama sempurna, kedua teguh. Ketiga firman Tuhan itu tepat. Keempat firman Tuhan itu murni. Kelima firman Tuhan itu suci. Keenam firman Tuhan itu benar. Dan firman Tuhan itu adil. Dan firman Tuhan itu bisa meluputkan kita dari kesesatan. Ayat yang ke-13. Siapa yang dapat menghindarkan kami dari kesesatan? Firman Tuhan adalah pedoman kita. Dikala kita tidak tahu harus bagaimana berjalan, kembalilah kepada Firman. Sudah tidak akan salah. Saya itu miliki Firman. Mari kita lebih lagi mengenal Firman Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, mengenal kehendak Tuhan yang Dia tulis di dalam Firman-Nya. Jadi segala sesuatu yang sudah tidak sejalan dengan Firman kita harus berhati-hati. Dua garis yang sepertinya sejajar, tapi kalau ada mencongnya sedikit aja. Memang kalau sepenggal tidak kelihatan, tapi coba tarik terus garis itu. Ujungnya akan beda jauh, Saudara. Itulah Saudara. Kita harus benar-benar berjalan menurut firman Tuhan. Dan sudah-sudah sebagai ayat penutup, saya akan baca dua ayat. Yang pertama di dalam Wahyu 21 ayat yang ke-8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir Penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Dikatakan di sini, saudara-saudara, semua pendusta ini saya kutip dalam bahasa Indonesia sehari-hari: "semua pembohong, jangan sampai ada pembohong di dalam kehidupan kita." Kalau ada. Saya mohon, saudara bertobat. Saya beritahu, jangan sampai anak Tuhan jadi pembohong, harus terang-terangan karena kita anak terang. Firman Tuhan berkata, semua pembohong akan dibuang ke dalam lautan api dan belerang yang menyala-nyala. Itulah kematian tahap kedua. Jangan main-main dengan dusta. Tadi sudah kita lihat pada ayat-ayat yang awal bahwa dusta itu, trademarknya iblis karena Tuhan adalah kebenaran. Sebab itu kita harus berjalan dengan benar, ngomong yang benar, semua harus benar. Jangan dusta, apalagi saudara mencari uang dengan cara berdusta, berdosa besar. Jangan saudara mendustai. Sebab itu kita lihat sekarang Efesus pasal 4 ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Kalau sudah perhatikan, ayat Wahyu tadi dikatakan orang pembohong dibuang ke dalam neraka. Efesus berkata, buanglah dusta. Jadi di sini ada dua pilihan yang akan dibuang. Dusta Anda yang harus dibuang atau Anda yang akan dibuang. Perhatikan, kalau kita tidak membuang dusta, kita yang akan dibuang ke neraka. Saya percaya Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Tuhan mau kita selamat menikmati surga yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan sukacita, penuh dengan kebenaran. Itulah tujuan kita. So itu ayo saya berharap sudah benar-benar bertobat di dalam nama Yesus dan saudara berjalan di dalam kebenaran. Dan Tuhan memberkati saudara dengan berlipat kali ganda.